Aga Dirgantara ini membahas foto juga, ya kan? Kita akan tanya keaslian foto berikut ini. Oh, enggak, bukan. Kita akan minta Aga Dirgantara untuk mengekspresikan perasaannya. Boleh dengan kata-kata sendiri. Kalau melihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Ini dia. Waduh. Ini sosok Mama ayah dan ibu. Iya. Kalau sosok ayah buat kamu seperti apa? Buat kamu ayah itu adalah apa? Ayah itu ya pahlawan aja, karena dia udah membiayai ngasih makan dari kecil sampai segede seperti sekarang ini. Tanpa adanya ayah, saya nggak akan ada di sini deh, nggak akan sebesar ini, nggak bisa hidup pokoknya. Ayah sekarang sehat? Ayah sekarang lagi sakit. Lagi sakit. Lagi sakit. Sakit apa? Sakit banyak sih, kayak komplikasi, ada ginjal, terus abis jatuh dari lantai 2. Hah, lantai 2? Patah-patah semuanya. Oh gitu? Kok bisa jatuh dari lantai 2? Nggak tahu, iseng. Nggak tahu aja apa. Di rumah? Di rumah. Oke. Jadi sekarang ada di rumah sakit? Iya. Ya, juga sekarang di rumah sih. Sekarang di rumah. Tadi sih lagi di rumah, berbakat. Sudah berapa lama ayah sakit? Sampai? Udah... Dari tahun lalu deh, dari tahun lalu. Oh. Dari tahun lalu, dari ulang tahun. Ulang tahun, tahun November, lalu. November, berarti udah setahun. Udah setahun. Setahun. Jadi sudah setahun papa ini, apa ya, istilahnya, sakit, begitu. Terus kamu sebagai anak laki-laki, gimana melihat sosok ayah yang biasanya adalah pahlawan buat keluarga juga, gitu, buat anak-anaknya semua. Sekarang dalam keadaan yang istilahnya tidak berdaya, sakit. Iya, yang saya lihat sih, ya sedih aja, soal pernah waktu papa lagi sakit, itu... aku lagi syuting FTV, tiba-tiba ada telepon, lo kenapa lagi take itu, ntar dulu deh, abis take saya angkat, enggak, cepetan kalau udah selesai syuting pulang ya, kenapa gitu, aku tanya kenapa, soalnya papa udah gak kenal orang nih, maksudnya gimana nih, soalnya kemarin aku antar ke rumah sakit, masih kenal, masih baik-baik aja, masih yang, iya papa salah nih, kebaikan main tenis, gini-gini, kecapean mungkin tuh gimana, tapi ketika itu udah langsung lagi syuting blank aja, sampai saudara pun bingung gitu, kenapa nggak biasanya gitu, biasanya aku kalau dilokasin ya udah bisa kok, sampai kepikiran. Iya, ini kayak gak, lo kenapa, kayaknya lo badan lo di sini, cuma pikiran lo nggak di sini. Oh nggak apa, aku nggak mau jujur, cuma akhirnya aku tanya lagi kan, ya aku jujur aja mas, apa saya ini kayak harus saya gimana ya caranya biar cepat pulang ya dari sini. Oh jadi kok gitu, ambil sin lo deh, ambil sini langsung pulang. Kok sekarang kondisinya bagaimana? Sekarang alhamdulillah udah sadar. Sudah bisa mengingat orang lagi. Jadi waktu itu sempat memang betul-betul tidak ingat. Lihat kamu enggak ingat? Iya, saya pulang itu pulang syuting langsung nyampe rumah sakit. Itu enggak percaya, masa sih masih nanya di luar rumah sakit, masih gitu. Masa sih Mbak gitu. Kakak, Mbak, Mas. Coba lihat sendiri deh, enggak masuk. Itu ngeliat yang manggil, "Pah, gitu, Pah." Terus Bapak cuma kayak gitu kayak sedih banget pastinya ya. Aduh. Kalau sosok mama buat kamu seperti apa? Mama itu orang yang sosok yang sangat sabar. Sabar banget, orang mungkin orang tersabar di dunia deh. Saya belajar sabar dari mama. Apanya kamu bisa bilang sabar banget? Kamu pernah ngapain mama dan mama tetap sabar? Baiklah, saya dulu bandel. bandel. Apa? Bandel yang paling bandel yang pernah kamu lakukan? Apa? Bandel dulu suka ini, keluar bolang dulu, suka keluar nyari ikan gitu. Enggak pulang-pulang. Jadi kan enggak pulang-pulang, dicariin sama mama, disamperin ke sawah-sawah gitu. Tapi kamu katanya anak yang ini juga ya, perhatian sama mamanya. Bahkan tahu saat mamanya pengen beli baju, kamu habis syuting, kamu belikan baju buat mama. Iya dulu, ya pernah dulu kan, gue kan belum syuting, belum kerja juga, belum masih baru lulus kuliah. Nggak, mama kayak sempat ke mall gitu kan, ke mall dia aman gitu ya, kenapa ngeliatin baju gitu kan. Bagus ya, iya bagus ya gitu, pengen deh ya. Oh pengen ya, enggak tapi enggak deh gitu, kenapa? Enggak, mahal gitu loh, mahal gitu lah. Ya di situ tuh timbul kayak, aduh coba bisa beliin ya gitu lah. Coba bisa beli, tapi belum bisa pada akhirnya. Dapat
dapat kerjaan waktu itu masih iklan-iklannya. Iklan terus pengen banget beliin itu baju, akhirnya aku tanpa sepengetahuan mama, aku dapat iklan, aku dapat honor tuh aku dapat. Ya aku beli, aku kasih ke mama ya, terus mama ya seneng lah kayak nangis, nah ini ngapain dibeli, ini mahal gitu, kamu uang dari mana gitu kan. Pasti aku belum kerja ya. Ini mama pasti lagi nonton anaknya juga di TV. Apa yang mau kau sampaikan kepada mama, Aga? Buat mama, terima kasih udah ngurus Dada dari kecil. Dada sekarang mungkin belum bisa bagian mama, minta maaf mungkin baik nyusahin. Doain aja semoga Dada bisa nyenengin mama, bagian mama. Mama? Halo mama? Iya, halo. Oke, mama, ini ada Dada di sini. Iya. Mama, kalau iya. Menurut mama Dada ini anak yang seperti apa sih, Ma? Aga, anaknya baik. Mm-mm. Apa pintar, mandiri. Iya. Iya, rajin, ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Oke. Okay. Iya. Mama ada pesan enggak sih dari mama sesuatu yang barangkali dari Aga ini yang harus diperbaiki oleh Aga sekarang? Iya. Itu apa? Kesabaran. Kesabarannya di apa kagak ditingkatkan ya? Iya. Emang anaknya nggak sabaran, Ma? Sabar sih, cuman ya masih ada. Biasanya nggak sabar tuh kalau lagi apa? Suka emosi gitu, marah gitu, Ma? Enggak sih, cuman ini gimana gitu kalau nggak cocok aja. Okay. Saya berdoa semoga. Iya. Agar selalu sukses. Amin. Apa yang diinginkan. Mm-mm. Ya, karena amin. Dia sudah tulang punggung keluarga. Amin. Ya. Oke. Okay. Jadi sekarang Aga ini adalah tulang punggung keluarga. Iya, Mama? Iya. Iya. Okay. Baik. Baik, Mama pasti bangga sekali pada sosok anak Mama ini. Semoga iya, sukses. Okay. Mama terima kasih banyak sudah sharing ke sini, Mama. Terima kasih. Ya, semoga Bapak di rumah juga bisa cepat segera pulih begitu ya, bisa beraktivitas amin. Seperti biasanya terima dengan anak-anak. Oke. Okay. Nah, saya punya tamu satu lagi juga. Dia juga punya beberapa kisah yang ingin di-share juga kepada kita. Inilah Amanda Manopo. Sama Amanda Manopo, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Rupi.